Assalamualaikum guys, terima kasih kerana dah klik video ni and welcome back to my channel Taufik ID TV yang cuba buat korang terliur tak? Henti-henti. Wah, korang nampak tak muka yang excited ni? Okay, hari ni aku nak makan nasi Arab dari Hajah As. Hajah ke HJS ke aku tak tahu bunyi. Okay, apa yang buatkan aku excited? Cuba korang tengok dia. Packaging dia. Besar tak? Okay, cuba korang teka lah harga berapa. Agak-agak korang dalam hati korang, cuba korang fikir berapa harga nak taruh untuk ni satu besar ni. Kalau korang rasa RM20, RM25, RM30 salah, dianya hanya RM15 je. Wow, korang tengok RM15 dapat sayur ni, dia punya sambal, lepas tu dia punya kuah ni, and then ayam dia korang tengok ni. Sebesar alam. Lepas tu nasi dia memang banyak. Aku nak tunjuk korang dia punya nasi. Yang memang aku excited gila. Wow. Kau tengok. Banyak RM15 dapat banyak ni. Memang, orang kata semoga murah rezeki lah kepada peniaga-peniaga yang macam ni. Harga macam gini dapat nasi macam ni memang banyak gila. Ini cuba korang teka pula apa-apa. Kalau yang tadi murah, inilah lagi murah. Ini, yang tadi tu nasi Arab ayam. Okay, ini nasi Arab burung puyuh. Kau boleh tengok. Ini dia punya menu dia. Korang tengok ayam ni sebesar alam, and then ni ada burung puyuh, lepas tu ada sayur dia. Orang kata yang special dia punya sambal ni. Ada dia punya sambal kat sini, and ada sayur lah. Memang nampak menyelerakan. Aku pun tak sabar. Kalau orang pun tiada nak order, korang boleh share dulu dia punya Facebook. Ainul Najihah Muhammad Fazilah. And then link WhatsApp aku akan taruh kalau korang nak order. Aku pun dah tak sabar nak makan sebab dah lapar. Bismillah. Amin. Bismillah. Memang puas hati. Basuh ayam eh. Masuk semua jatuh awal. Kalau orang Pontian yang dekat dengan api-api tu, memang korang boleh order sekarang lah. Memang sedap gila.
Ini rasa dia punya burung puyuh pula. Ui, kena tengok. Walaupun aku agak kecewa sikit sebab aku ada kambing, maksudnya nak makan yang kambing tapi yang kambing tak ada stok, so ini saja yang ada. Kecewa sikit tak ada kambing, tapi alhamdulillah aku punya kekecewaan tu terubat disebabkan makanannya sedap. Asyik baik sedap. Wih, memang badu habis lah. Thank you.
Wow, memang tak boleh nak disangkal lagi. Memang sedap gila. Wow, memang puas hati aku beli. Nasi banyak, ayam besar, sedap. Wih, kalau orang Pontian tak try memang sangat-sangat rugi. Aku rasa korang boleh cuba sebab tak mahal pun. So, ya, kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat description. Aku akan taruh link dia punya Facebook dengan dia punya WhatsApp untuk order. So, ya, itu sajalah mukbang aku untuk hari ni. Aku nak ucapkan terima kasih mana yang dah layan video aku sampai habis. Mana yang dah layan video mukbang aku, video resepi aku. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. So, pada yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe sekarang. Bantu aku naikkan channel ni, insya Allah akan banyak lagi video mukbang, video resepi aku akan post. Kalau korang ada idea lagi nak aku makan apa, korang boleh komen kat bawah. So ya, itu sajalah video aku untuk hari ini. Nama aku Taufik ID, aku minta izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.